Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajak Presiden ke-8 terpilih RI Prabowo Subianto saat berkeliling menyalami anggota DPR RI. Momen Presiden Jokowi didampingi Prabowo Subianto berkeliling menyalami DPR RI itu terjadi usai pidato sidang tahunan MPR RI yang digelar pada Jumat 16 Agustus. Usai pidato dan turun dari mimbar, Jokowi langsung menghampiri Prabowo Subianto. Presiden Jokowi pun kemudian mengajak Prabowo Subianto berkeliling menyalami anggota DPR. Sebagai informasi, Presiden RI Jokowi menyampaikan 2 pidato di Gedung Nusantara MPR DPR DPD RI Senayan, Jakarta. Pertama, Presiden menyampaikan pidato pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2024 yang dimulai sekira pukul 9 pagi. Dalam pidatonya, Jokowi pun meminta izin kepada DPR dan MPR RI untuk menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 mendatang. Jokowi juga meminta izin untuk menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan dari daerah terluar, serta dari desa serta pusat-pusat kota kepada Prabowo Subianto. Jangan lupa subscribe ya!